أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وامدنا باسراره وانواره في الدارين امين تنبيه <applause> انا ونوبيلينغ سويتي mautawi keterangan takut dama kang wus nopo ma bayani ma minal kudroti saking keterangani sifat kudroh wal irodati lan sifat irodah wal ilmi lan sifat ilmu wal hayati lan sifat hayah was lan sifat sama wal basori lan sifat basor wal kalami lan sifat kalam iku yusama dan arani opoma takut dama diarani sifatin ing piro piro sifatil maani ing piro piro sifat maani min idofatil ami saking idofahake lafat am atau lafat umum lil khosi maring lafat kang khusus Awil idofati utawa idofah al kang bangsa bayan bangsa nerangake jelasake wama utawi barang ba'daha kang ing dalem sakwuse sifatil maani wa, wa utawi ma ba'daha Iku kaunuhu ta'ala anani Allah ta'ala Ono anu iku qadiron Zat kang moho kuoso Ila akhirihi kaunuhu ta'ala qadiron Muridan aliman Hayyan sami'an basiron Mutakalliman Ikutu sama arani Obo ma ba'daha sifatin ing piro piro sifat makna din kang bongso nisbatan hale den nisbahake lil maani maring sifat maani lianna kronos tuhune sifat maknawiyah iku zimuha netepi opo ma sifat maknawiyah ing sifatul maani fil qadimi ing dalam zat kang moho qadim zat kang moho tingin tanpa kawitan watang syaulan cukul lopo sifat maknawiyah, anha saking sifat ma'ani fil hadithi ing perkoro kang anyar tekesi makhluk Alama tepi ngatasi keterangan takut damakang kang hadha no Hada ay ifham hada pahamono sopo mahamono sopo siro eng ikilah keterangan. Tambihun ada satu pengingat sesuatu yang hendaknya diperhatikan atau hal yang penting. Mataqaddama minal qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati was sam'i wal basari wal kalami yusamma sifatil maani. Keterangan yang sudah Yakni tentang sifat kudroh, irodah, ilmu, hayah, sama basor kalam. Keterangan tentang sifat-sifat tersebut ialah dinamakan dengan sifat-sifat maani, sifat-sifat maani, sifat, -sifat, ma sifat makna. Sifat yang harus Atau yang pasti ada Di dalam Allah Di dalam zatnya Allah nah, Ini ada keterangan tentang Susunan Tarkib sifat ma'ani Bisa dinyatakan Lidofatul amlil khos Atau alidofah al al bayaniyah. Wama ba'daha wa huwa kaunuhu ta'ala qadirun ila akhirihi Muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman Tusamma sifatin maknawiyatan Dinamakan dengan sifat-sifat maknawiyah Mulai dari kudroh irodah ilmu hayat sama basur kalam dikatakan atau disebut dengan sifatul ma'ani Adapun yang kau nuhu qadiron muridan aliman sampai kau nuhu mutakaliman dinamakan sifat ma'nawiyah <guluh> yakni dinisbahkan dihubungkan kepada sifat ma'ani kenapa demikian karena sifat ma'nawiyah ini merupakan konsekuensi bisa dikatakan satu konsekuensi yang lazim yang pasti yang mau tidak mau melekat menetapi pada sifat ma'ani ketika Allah memiliki wajib memiliki sifat kudroh jelas Allah menjadi keberadaannya kaunuhu kodiron zat yang maha kuasa dan sifat ini, maknawiah yang lazim melekat pada sifat ma'ani, ya. terjadi atau ada pada adatnya Allah yang Maha Kodim, dan pula terjadi pada makhluk atau sesuatu yang baru, namun tidaklah sama dan sesuai dengan keterangan bahwasanya kudroh kemampuan yang ada pada makhluk atau pada sesuatu yang baru adalah diciptakan oleh Allah begitu juga kaunuhu kaunul hadithi kodiron itu juga diciptakan oleh Allah di dalam sifat-sifatnya Allah yang wajib kita ketahui di mana di dalam kitab ini diterangkan 50 atau akidah Khamsin ada wajib 20 ada mustahil 20 ada jais satu yang kemudian 9 adalah sifatnya para nabi dan rasul <tuh> Yang semuanya berjumlah Akhirnya 50 akidah Dalam 41 sifat Allah Baik wajib Mustahil dan jais Di dalamnya Yang wajib ya, Telah kita bahas 20 Sampai Kaunuhu mutakalliman mulai dari wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun Hayah sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan samian basirun mutakalliman terbagi yang pertama ialah sifat nafsiyah sifat nafsiyah hanya satu yakni sifat wujud ya, sifat pribadi kepribadian kedirian Allah sifat yang mau tidak mau harus ada ya, harus ada akal tidak bisa menerima ketiadaan sifat nafsiyah ini yakni sifat wujud ya, mau nggak mau Allah pasti wujud ini sifat nafsiyahnya kemudian dilanjutkan sifat kita kok mukhalafatul hawa di tikiyamu hubi wahdaniyah kudrah ironta ilmun kemudian haya sama basor kalam kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah ya eh, wahdaniyah sampai wahdaniyah Kita bakok mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah ini dinamakan dengan sifat salbiah sifat salbiah ialah sifat yang merusak atau meniadakan, menghapuskan segala sifat yang tidak layak bagi Allah kita ba mbakok dan seterusnya sampai wahdaniyah jumlahnya lima kita mbakok mukhalafatul yahwati segi mu amabin wahdaniyah tidak mungkin Allah itu tidak kitam ya nggak mungkin Allah itu tidak bakok nggak bisa jadi yang menafikan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah itulah sifat salbiyah kemudian dilanjutkan kudroh, irodah ilmu haya sama basur kalam <tuh> disebut dengan atau diistilahkan dengan sifatul ma'ani Sifat yang pasti ada Di dalam zatnya Allah Sifat yang Terkandung Yang harus ada Di dalam zatnya Allah Mulai dari kudroh irodah ilmun Hayah Sama basur kalam kemudian dilanjutkan kaunuhu kaldiron sampai kaunuhu mutakaliman disebut atau diistilahkan dengan sifat maknawiyah sebagaimana tadi sudah kita sebutkan sifat maknawiyah ini adalah nisbah berhubungan erat dengan sifat ma'ani yakni sebagai akibat ataupun konsekuensi yang pasti saat Allah bersifat kudroh kuasa Maka Allah menjadi zat yang maha kuasa ya, Keberadaan Allah ini adalah Menjadi zat yang maha kuasa Menjadi sifat maknawiyah Kaunuhu qadiron Cukup semantan mungkin-mungkin manfaat Allahu a'lam bisawab Yunakumi pangapunten الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أستودعك ما علمتنيه، فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وامتنا في طريقتهم ومعافاه من الفتن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد